Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqdhifu idza syaa fi qulubil muridina law atal iradah wa yuj'izuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahuhu kullu rashmin wa 'adah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah amma ba'd. Subhanaka ma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Alhamdulillah. Sungguh kemuliaan yang besar ini malam menghampiri kita semua melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkannya kita di dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat, dan sungguh keberkahan yang agung Allah mentakdirkan kita di dalam waktu kita, di dalam umur-umur kita, ketetapan bahwasanya kita berkumpul di tempat yang baik dengan niat yang baik bersebab kepada yang baik, maka mudah-mudahan kita hadir di sini dengan rahmat Allah dan kita pulang dari majelis ini membawa ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan tersampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya sekalian yang kita ta'zimi dan hormati, para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus tuan rumah kita di dalam perkumpulan majlis Darus Salihin, hadirin hadirat, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan semuanya senantiasa berkah Allah mengalir kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtiqa wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Jadi kami teringat dengan guru kami Al-Habib Haidarah bin Muhsin bin Ali Al-Hinduan. Beliau sering mengucapkan daripada kalam salafunas salih, daripada perkataan salafunas salih, man taqaddamallah aman taqaddama gaddamallah man ta'akhara ta'akhirallah. Barang siapa yang senang hadir duluan di majelis, Allah akan mengedepankan orang tersebut. Dan barang siapa kalau ada majelis, ada perkumpulan yang baik, ia akan maju ke depan, mengambil duduk yang di depan, maka Allah akan mengedepankan orang tersebut. Man ta'akhara ta'akhirallah. Begitu pula yang suka berlambat-lambat atau yang suka di belakang-belakang. Nah, ini. Jadi memang seperti itu. Man taqaddamallah, man taqaddama qaddamallah. Man ta'akhara ta'akhirallah. Cuman dengan adab lah, majunya dengan adab. Sebagaimana kita memiliki adab ketika solat Jumat, yang datang duluan isilah di saf yang paling depan, yang belakangan jangan melingkah-lingkahi orang lah. Nah, ini hati-hati kalau awak kurus juga melingkahi kada apa-apa, ini nengganal lah, digebak sedikit tehereng kopiah kawan. Nah, jadi sering kita mendengar waktu rohah itu Sayyidil Habib Haidarah, man taqaddama qaddamallah, man ta'akhara ta'akhirallah. Nah, jadi duduk di depan itu ada manfaatnya. Insya Allah Allah akan memberikan yang lebih kepada orang tersebut. Kenapa? Istiqbalnya daripada kesungguhannya. Maka mudah-mudahan kita seperti itu pula. Yang hadir semuanya di dalam majelis ini berhak atas rahmat Allah, berkah Allah. Amin ya rabbal
alamin. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitab beliau Risalatul Jami'ah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau dan meridhai kita semua, amin Allahumma amin. Wa ammal hajju, dan adapun haj, yaitu haji, kata beliau. Nah, kita kan kemarin berbicara tentang haji. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa' ilal jannah. Haji mabrur, tidak ada balasan yang lain kata Nabi kecuali surga. Untuk mendapatkan mabrur, predikat mabrur bukan mardud lah. Bagaimana mengetahui seseorang mendapatkan haji yang mabrur? Orang tersebut pulang daripada ibadah haji bertambah kebaikan, bertambah ketaatan. Nampak pada dirinya kesolehan. Setelah ia menyempurnakan rukun tersebut, maka nampak pula di dalam rukun-rukun yang lain ia jauh lebih baik. Akhlaknya jauh lebih baik, perbuatannya jauh lebih baik. Ini menunjukkan orang tersebut adalah orang yang berhasil mendapatkan predikat mabrur daripada hajinya tersebut. Tentu pula daripada haji yang mabrur tersebut didapatkan daripada rukun dan syaratnya. Nah, jadi kita akan berbicara di sini tentang haji. Bahwa khamisu arkanil Islam. Haji itu adalah rukun yang kelima daripada rukun Islam. Nah, haji itu adalah rukun yang kelima daripada rukun Islam. Wahwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Yaitu diwajibkan oleh Allah bagi mereka yang muslim. Mukallafin, yang sudah mukallaf, balig dan berakal. Hurrin, merdeka. Jadi bagi kita, bagi pian yang mana kita adalah muslim alhamdulillah, lalu kita mukallaf, yaitu balig dan berakal. Kita sudah balig pun berakal. Begitu pula merdeka, kita adalah orang yang merdeka. Maka bagi kita wajib melaksanakan ibadah haji. Siapa yang wajib melaksanakan ibadah haji? Ia adalah seorang muslim, balig dan berakal, dan ia adalah orang yang merdeka. Maka baginya wajib melaksanakan ibadah haji. Wa kada umratu fi umri marratan. Begitu pula hukumnya wajib melaksanakan umrah sekali seumur hidup. Bisyartil istita'ah, dan syaratnya mampu mengerjakannya. Nah, ini yang kadang kita semua tidak mampu lah. Keinginan ada berangkat haji, keinginan ada untuk umrah, tapi tidak mampu. Ada yang mampu, ada yang mampu, tetapi kesempatan tidak ada. Kenapa? Ditutup orang musim corona lah. Mudah-mudahan tuntung musim corona nih lakas lah. Kemampuan menjadi syarat, kemampuan menjadi syarat. Kenapa? Karena kalaunya ada orang muslim merdeka, balik berakal, orang ini mampu. Bagaimana mampu? Dia punya dananya untuk berangkat. Dia ada harta yang lebih untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sekali seumur hidup, kewajiban. Lalu dia tidak berangkat. Kenapa tidak berangkat? Takut naik pesawat. Misalkan ada orang takut naik pesawat lah. Kenapa takut naik pesawat? Mabuk katanya. Jangankan naik, mencium baunya aja sudah muntah. Ini adalah kayak ini orang mabuk motor lah, motor kol, motor biasa lah. Ulun bisi anak di rumah itu, anak ulun hanyar dikesahakan itu sudah mau sudahnya. Nah, ini ada memang. Kenapa anda berangkat haji? Takut naik pesawat. Atau memang tidak ada apa-apa, maka ditakutkan orang yang seperti ini, orang yang mana ia muslim, balik, berakal, merdeka, memiliki kemampuan untuk berangkat, tapi tidak mau berangkat haji dan umrah, lalu ia mati, meninggal dunia, maka ditakutkan ia mati dalam keadaan Majusi dan Nasrani.
Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Ini kewajiban. Ini kewajiban, sama seperti halnya kewajiban salat, sama seperti kewajiban puasa, sama seperti kewajiban zakat. Ini pun juga menjadi kewajiban. Maka sama seperti sholat diperlukan ikhlas, maka haji pun diperlukan ikhlas. Ketika melaksanakan sholat harus bersih daripada riya, maka haji pun harus bersih daripada riya. Pian hendak tulak haji, kenapa? Ngalih ngaran handap, handap ngaran. Jadi hendak tulak haji supaya terpanjang juga sedikit, haji pulan lah. Maka pang imbah datang haji ini, kalau kada di kiau haji kada akan menyahuti. Kada di kiau haji kada akan menyahuti. Padahal gimit aja mangiau haji anu mendengar apa aja lah. Ini lain pulang lah. Dan yang lebih parah khusus ibu-ibunya ini, masya Allah belum berangkat haji pakai kerudung tertutup lah, auratnya tertutup, masya Allah. Bagus, kenapa? Ibu-ibu majelis paham agama, ibu-ibu yang sering hadir majelis paham batasan aurat. Innalillah, ketika berangkat haji pulangnya pakai surban, surban haji perempuan itu bian lah, pakai apa namanya itulah, bolang, pakai bolang. Biasa perempuan kalau pakai bolang itu diandak di atas dahi lah, rambut kelihatan sedikit, telinga kelihatan lah, gulu pun kelihatan, hilang sudah menutup auratnya. Seharusnya haji yang mabrur itu pulang haji tambah bagus. Ini pulang haji malah membuka aurat. Kenapa pian harus nangka itu? Kalaunya kada kayak ini, kada ketahuan orang sudah haji, bayar larang berapa? 50, 80, 100. Belum lagi waktu tulak haji nukar amas banyak, anting sekian, ini sekian, kekalung sekian lah. Ini kada menyambat pula, ini memang bujur terjadi. Kalau merasa berarti pian salah, kalau merasa berarti pian salah. Kenapa? Itu aurat pian, itu aurat pian. Telinga aurat pian, leher aurat pian. Sebelum berangkat haji masya Allah pakai kerudung tertutup rapat, ketika berangkat haji dibuka itu semua. Kenapa? Mengikuti adat istiadat menggunakan bolang tadi. Silahkan pian pakai bolang, jangankan satu lapis, empat lapis pun kita kada melarang lah. Jangankan empat lapis, lebih banyak dari itu kita kada melarang. Tetapi ketika pian terbuka aurat, maka kita wajib menyampaikan. Dan kasihan juga nang melihatlah, kalaunya masih anom dilihat bulunya masih bagus. Ini kan sudah tuha, kerutannya empat tingkat sudah, mulai sini sampai ke sini kerut semuaan. Hendak dilihat, hendak kada dilihat ya dibuka jarlah, dilihat rugi dan dosa. Ini double lah masalahnya. Nah, jadi haji lah, haji yang mabrur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada balasan baginya kecuali surga. Lalu bagaimana untuk mendapatkan haji yang mabrur? Di dalam Al-Qur'an disebutkan al-hajju ashur ma'lumah faman farada fihin al-hajj wala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Lah, wala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj ila akhir ayat, ila akhir ayat. Jadi syarat daripada haji yang mabrur itu salah satunya pula harus menjaga, menjaga lisan, tidak ada perdebatan, rafas wala fusuk lah, tidak ada perkataan yang peceroboh, yang tidak bagus, yang perkataan yang jelek lain sebagainya. Nah, kenapa dilarang oleh Allah? Karena ibadah haji adalah ibadah yang disucikan, ibadah yang dimuliakan. Maka jangan dicampur dengan perkataan-perkataan yang jelek tadi. Walaupun tidak batal, tetapi mengurangi nilai haji tersebut.
Nah, makanya kenapa dilarang ketika di dalam masjid, pianlah di dalam masjid, dilarang berbicara yang jelek-jelek, atau ada yang ceramah lucu-lucu sampai ceroboh di dalam masjid lagi. Nah ini dilarang. Kenapa? Di haji kan sudah dijelaskan. Kalaunya itu baik, beceroboh lain sebagainya tadi, kada mungkin kada dilarang di waktu haji tadi. Lah. Wala jidala fala apa? Fala rafasa wala fusuka wala jidala bil haj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Lah. Berucap kepastian, berucap atau berbuat sesuatu yang melanggar norma-norma kesusilaan. Itu apa namanya? Kepastian tadilah, tidak ada kepastian mengucap sesuatu yang kada pantas tadi. Lah alhamdulillah ulun ada punya kawan Ustaz Farid Nasri. Nama beliau Ustaz Farid Nasri, mengarang kitab tentang masalah yang berkaitan di dalam masjid. Di situ larangan apa saja yang dikerjakan di dalam masjid, adab-adabnya, termasuk itu tadi berkata dengan perkataan yang tidak baik tadi. Kalaunya itu hal yang tidak apa-apa, tentu Allah tidak melarang. Di dalam ibadah haji tentu Allah tidak melarang. Makanya kan di dalam sebuah hadis dikatakan, man takallama bi kalami dunya bil masjid ahbadallahu amalahu arba'ina sana. Barang siapa yang berkata-kata di dalam masjid dengan perkataan dunia, artinya berkata dunia bukan ibadah, bukan agama, bukan dakwah, bukan ilmu, di dalam masjid Allah akan melebur orang tersebut amal ibadahnya selama 40 tahun. Man takallama bi kalami dunya fil masjid. Barang siapa yang berbicara dengan pembicaraan dunia di dalam masjid, maka Allah akan melebur amal ibadahnya. Ini berbicara dunia. Kira-kira gimana kalaunya berbicara kepastian tadi? Sesuatu yang di luar norma asusila. Lah, kira-kira membicarakan alat kelamin perempuan, kelamin laki-laki, biasanya kan untuk mengundang tawa. Sesuatu-sesuatu seperti itu untuk mengundang tawa, ini sesuatu yang tidak pantas. Lah, kalaunya pantas, Allah tidak melarang di dalam haji. Masjid ini pun tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang kehilangan di dalam masjid, ada orang kehilangan mencari barang yang hilang di dalam masjid, misalkan pian cari kunci sepeda motor, mana kunci tadi, diumumkan, siapa nang menemukan kunci, siapa yang mendapatkan kunci sekupi warna habang, misalkan ketahuan dikunci lah, kunci sekupi berarti Honda itulah, tolong habari. Ini kalau ada seperti ini, maka disunnahkan ketika ada orang yang mencari benda hilang di dalam masjid, maka disunnahkan kita mendoakan mudah-mudahan kada pernah lagi terdapat itu benda. Sunnah hukumnya. Hah? Kalau ada yang mau makan, pengumuman-pengumuman, ujar kaum lah, barang siapa yang menemukan sandal capal ukuran nomor 7, tolong dikembalikan ke masjid. Misalkan seperti itu. Bian sunnah berdoa, mudah-mudahan kada dapat lagi itu barang. Kenapa? Tidak pantas masjid diisi dengan seperti itu. Begitu pula ada nang berjualan misalkan, ada nang berjualan lah, berjual beli nang apa misalkan lah, apa saja barang, benda apa saja yang bukan daripada kepentingan agama, apa saja jualan ini dan itulah misalkan, ayah itu antar aja sawit itu sekian harganya, padahal teleponan aja. Pian mendengar itu tadi, mendengar, maka pian disunnahkan untuk berdoa mudah-mudahan itu dagangan tidak pernah laku. Sunnah hukumnya. Lah. Makanya hati-hati yang mengumumkan, pemberitahuan kepada ibu-ibu yang punya anak balita di bawah 5 tahun diharapkan, posyandu. Ada hubungannya dengan agama inilah? Tidak ada kan?
banyak aja tempat yang lain untuk umum. Tapi kalau nya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ini ada kepentingannya. Lah, untuk apa? Untuk takziah, untuk fardu kifayah ini pas. Lah, tapi kalau untuk yang lain, nah ini enggak pas. Nah, itu salah satu ikhtiraman kepada masjid. Maka seperti itu pula ketika orang berangkat haji tadi, Allah muliakan tanah haram tersebut, haram. Allah muliakan. Ibadahnya Allah muliakan, maka dilaranglah di dalamnya orang yang melaksanakan ibadah tersebut melakukan perbuatan yang keji, perbuatan kepasikan, lain sebagainya. Kenapa? Akan menggugurkan kemabruran orang tersebut. Jadi jangan heran, bulik haji tadi asalnya menutup aurat, bulik-bulik membuka aurat. Kenapa? Tanda-tanda hajinya mardud. Kita tidak menilai ibadah orang, tetapi kita lihat daripada matlak yang nampak, apa zahir yang nampak. Orang tadi sebelum berangkat haji dan sesudah berangkat haji, kalau tambah baik, kemungkinan besar orang. Kalau nya tambah buruk, nah ini jadi pertanyaan. Imbah datang umrah, masya Allah lah, besaung ayam iya lah, memasang buntut iya. Nah ini gasan apa? Hajinya apa? Umrahnya apa? Oh, berjalanan lah. Apa bedanya dengan tamasya? Apa bedanya dengan kalau seperti itu? Nah, jadi yang bisa mengukur ya kita sendiri. Jadi bagi orang yang mampu, bagi orang yang mampu, tidak ada halangan baginya, ada kemampuan bagi dirinya, maka wajib ia untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah barang sekali seumur hidup. Sisanya sunnah, sisanya sunnah. Wahya ayam lika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal hajj dhahaban wa iyaban, yaitu memiliki sesuatu yang diperlukan dan orang-orang yang berada di dalam tanggungan nafkahnya pada saat melaksanakan dhahaban, pulang dan pergi, wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi, dan orang-orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya pada saat dalam perjalanan haji sampai dia kembali. Tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, disuruh berangkat haji itu memiliki bekal. Jadi pian juga harus memiliki bekal. Bekal yang pian tinggalkan untuk orang-orang yang wajib nafkahnya, dan juga bekal untuk pian pulang dan pergi. Nah, ini orang yang mampu itu harus memiliki bekal. Kalau berhutang bang misalkan, kalau ada nahakun menghutangi lah. Kalau ada nahakun menghutangi gak ada masalah. Tetapi disebutkan bukan hanya bekal yang zahir, tetapi juga berbekal dengan yang takwa, yang batin. Karena haji itu adalah ibadah yang zahir dan rohani. Ibadah yang zahir kita melakukan perjalanan, memakai ihram menandakan kezuhutan. Semuanya sama, cuman memakai dua potong kain, yang dipakai di bagian bawah, yang dipakai bagian atas, tanpa berjahit. Kezuhutan. Ketika itu pula wukuf berhenti, Arafah berhenti di Arafah. Jasad kita berhenti di tempat tersebut, tetapi ruh kita berjumpa dengan Allah. Memiliki banyak makna haji tersebut, bukan secara zahir saja, tetapi batin. Maka pantas dikatakan haji yang mabrur, kata Nabi, tidak ada balasan kecuali surga. Dan orang yang betul-betul melaksanakan haji tersebut, maka adalah orang-orang yang melepaskan segala duniawinya, menggantinya dengan ketakwaan. Insya Allah itu pasti mabrur. Makanya kita biasa sebelum berangkat haji ada manasik lah. Jangan kada tulak umpat manasik tadi. Lah, pernah bin dengar kisah ada orang nang kada ketujuh majelis lah. Nang kada ketujuh majelis. Kada pernah hadir majelis. Jangankan nang jauh, di kampung seorang aja kada hadir. Jangankan nang jauh di kampung seorang, nang di parak rumah aja, di higa hidung bari bahasanya kada hadir juga. Bukan benci majelis, kada, memang kada ketujuh. Bukan benci, memang kada terbiasa hadir ke majelis. Makanya ibu-ibu yang punya anak, bawa majelis. Dari halus sudah biasakan hadir majelis.
walaupun inya masih kada paham, tetapi hatinya sudah berada di majelis. Jadi jangan jadi alasan anak pian bulah, kenapa kada hadir majelis, ngalih bana anak nina penangisan, pangamihan, lain sebagainya. Makanya kuliah hadir majelis, maabuti orang aja di majelis. Sudah giliran ada dangdutan lah, dipelihari ada dangdutan, tulak sidin. Ditakuni kemana? Handak melihat dangdutan, ini anak nih penghandak benar melihat ya. Dilihati anak ada sampai 2 tahun masih umur. Lah, alasan wara. Anak jadi alasan. Ah. Jadi ada orang nang kada ketuju majelis tadi, jangankan nang jauh di hidung kada hadir. Tapi urangnya rajin cangkal begawi. Urangnya rajin cangkal benar begawi. Parih bahasanya itu, belum lagi orang bangunan sidin bangun sudah. Orang belum bulikan begawi, orang sudah bulikan begawi sidin belum bulik lagi. Penghasilan sidin 2M sehari. Hah? Turun malam bulik malam maksudnya. Hah? Turun malam, orang belum adzan subuh turun sudah begawi sidin. Kena bulik malam pulang, isya hanya bulik. Lah, ini kada menyinggung lah. Kalau hanya ada nangka itu, lah. Hah? Turun malam bulik malam 2M kan penghasilan lah. Turun bang naik bang jururang. Lah bang subuh turun, bang maghrib hanya bulik. Lah, kira-kira orang nangka ini laka sugih apa kada? Kada tujuh majelis tapi cangkal begawi. Laka sugih apa kada? Laka sugih. Nang kada laka sugih itu nang gulang galik di rumah aja. Lah, nang gulang galik di rumah itu handak sugih. Lah, ini orang ini laka sugih. Singkat cerita orang ini sugih. Banyak nyugihnya di kampung, cuman masih tetap kada ketujuh majelis. Ada zuhadir majelis. Ujar orang kampung, Pulan bin Pulan itu penyugihnya di kampung. Biasa tukang gosip lah. Ujar tukang kampung, niatnya kada menggosip kada lah. Ujar ibu-ibunya memulainya itu dengan syariah. Kita nih kada menggosip bulah. Cuman mahabarakan aja. Sidin itu penyugihnya di kampung, tapi kada haji masih jar. Tapi gosip juga nih lah ngarannya. Biasanya ibu-ibu kayak itulah, kalau yang sudah tahu majelis menggosipnya dengan syariah. Kita kada menggosip pula, kita kada menguya orang pula. Ya tapi nang pian sambat itu orang kah lain kah? Pian kira anak kucing lah. Hah? Kita kada menyambat sidin itu penyugihnya di kampung, cuman kada haji. Gosip dari sana ke sini akhirnya sampai juga ke telinga sidin. Berangkatlah sidin haji. Waktu orang manasik, sidin karena memang kada suah hadir majelis, kada bisa hadir majelis, tetap juga kada hadir orang manasik haji. Manasik itu apa? Pelajaran tentang ibadah haji, pengenalan apa saja yang dikerjakan ketika ibadah haji. Ketika orang manasik, tetap sidin 2M, turun malam bulik malam tadilah begawi, kada tahu urusannya. Sudah hari-hanya hanya tertulak juga. Sampai ceritanya di depan Ka'bah, di depan Masjidil Haram. Semua orang melihat Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram, sorangan nang pelingau-pelingau kagum. Banyak benar lampunya jar sidin lah, banyak benar. Antara siang lawan malam jar sidin kada kau dibedakan. Saking banyak benar lampunya, orang kan biasa aja jalan-jalan-jalan sampai masuk ke Masjidil Haram, sampai di depan Ka'bah. Orang lain semuanya kagum. Oh, ini ternyata Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Oh, ini ternyata yang Allah perintahkan kalaunya kita sholat menghadap ke sana. Oh, ini adalah bangunan yang dibangun semuanya murni daripada yang halal. Semuanya kagum melihat Ka'bah, kecuali sidin sorangan nang kada ketujuh majelis tadi. Ujar sidin nang apa? Pantas saya Masjidil Haram liwar tarangnya, amun akinya nang kayak ini ganalnya. Disangkanya aki lah Ka'bah. Kenapa? Karena kada mau hadir majelis tadi, kada tahu. Nah, takutannya kita nang kayak itu juga lah. Bukannya kita kada pada pinandu lawan Ka'bah, bukan kada. Insya Allah kita pinandu aja berataan. Tetapi kita kalaunya kada hadir di tempat-tempat seperti ini, majelis-majelis seperti ini, kita kada pinandu mana nang halal, mana nang haram. Kada pinandu kita mana nang baik, mana nang buruk. Gawi tarus kada tahu sekalinya haram, langgar tarus kada tahu sekalinya haram. Begitu pula pian yang mau berangkat haji, takunkan betul-betul duit yang pian pakai bagaimana kehalalannya.
uang yang pian gunakan untuk berangkat haji, bagaimana hak-haknya? Ada hak fuqara masakin di dalamnya. Ingat kemarin kita berbicara masalah zakat. Berapa duit yang wajib dizakati? Kalaunya itu adalah bandingannya emas, berarti 84 ataupun 85 gram emas. Perkiraan antara 65 sampai 70 juta. Tulak haji berapa duitnya? Kalau nyepian yang berangkat haji plus lah 150, berdua 300. Disimpan di dalam bank tadi, disimpan di dalam tabungan haji tadi. Kalau nya 300, enggak usah 300. Yang haji biasa saja, yang haji biasa, haji nabangaran itulah, haji reguler, haji reguler. Haji reguler itu berapa? Sekitar 40-an. Kalau berdua 80. Berarti lewat daripada hitungan wajib zakat. Pian biarkan selama setahun, berarti setahun tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Setahun berikutnya tidak dikeluarkan lagi, wajib pulang mengeluarkan zakat. Sampai 15 tahun tidak ada tulak-tulak haji, berarti 15 kali pian harus mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Terus siapa yang harus menzakati duit tadi? Pemerintah. Duit-duit pian lah yang menyimpan pian, yang menabung pian, berarti kepemilikan siapa? Pian. Berarti di dalam duit yang pian gunakan untuk ibadah haji tersebut ada hak fuqara dan masakin dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Pian indahkan itu tadi, kada peduli pian, padahal duit itu tadi bekal untuk pian melaksanakan ibadah haji dan pian berharap untuk haji yang mabrur. Sedangkan uang yang pian gunakan masih terkait daripada rukun yang lain, yaitu ibadah zakat. Sulit mendapatkan mabrur, ya? Sulit, ya sulit namanya lah. Kalaunya mudah hadiahnya kadanya mabrur, kipas angin. Kalaunya mudah, ya kipas angin hadiahnya lah. Berarti ada rukun-rukun yang perlu dilaksanakan, diselesaikan lah. Artinya kita melaksanakan ibadah haji bukan cuman wisata ibadah, tetapi betul-betul secara zahir dan batin kita mengikhlaskan hati kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seterusnya, wa a'malul hajj salah satu asya. Lalu yang dikerjakan di dalam haji itu ada tiga macam. Arkan, wa wajibat, wa sunan. Pertama itu rukun. Yang kedua kewajiban. Yang ketiga sunnah. Nah, di sini cuman di bab masalah haji, rukun dan kewajiban itu dibedakan. Kalau nya di bab yang lain, salat, puasa, rukun ya kewajiban, fardu ya kewajiban. Kalau nya di sini rukun berbeda rukun sendiri, kewajiban berbeda kewajiban. Rukun fal arkanu khamsatun. Lalu rukun-rukun haji ini sekilas sajalah, kalau nyepian sudah hendak berangkat kan hanya belajar bujur-bujur. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah melaksanakan ketaatan yaitu ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Sedangkan rukun-rukunnya itu ada lima. Satu ihram. Al-ihram wahwa niyatu duhuli fil hajj awil umrah lah, yaitu ihram, yaitu berniat melakukan ibadah haji ataupun umrah. Memakai pakaian ihram berbeda dengan berihram. Ihramnya itu berniat nawaitul hajj awil umrah wa ahram tu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat ihram untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah karena Allah ta'ala. Innamal a'malu binniat. Setiap ibadah itu membutuhkan kepada niat. Ketika takbir di awal sholat disebut takbiratul ihram. Ketika takbir tersebut diucapkan, maka haram yang tadinya halal, berbicara halal, ketika sudah sholat haram hukumnya. Lebih daripada tiga gerakan berturut-turut tadinya halal, terserah kita. Ketika sudah takbiratul ihram tidak boleh lagi. Begitu pula haji, ada yang diharamkan yang ketika sudah kita berihram tadi tidak boleh lagi dikerjakan. Nah, ini bagian daripada kesempurnaan antara sah dan tidaknya haji seseorang. Berikutnya lagi yang diwajibkan, yang arkannya lagi, yaitu
Wa yustahabu ayyakula ma'adhalika nawaitul hajj awil umrah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dan disunnahkan membaca lafaz nawaitul hajj awil umrah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya aku berniat ihram melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Wala yasihul ihram bil hajj illa fi ashhurihi. Dan tidak sah melaksanakan ihram, niat ihram tadi dan berihram tadi ibadah haji kecuali dalam bulan-bulan haji. Wahya Syawalun wa Dzulqa'dah wa Asyru Dzulhijjah. Yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 daripada hari Dzulhijjah. Sebelum 10 lah, tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kalau ada orang yang berangkat haji dimulai daripada bulan Syawal, artinya habis Ramadan, lalu berniat dia, maka itu sah. Kenapa? Karena sudah termasuk bulan-bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, awal-awal Dzulhijjah itu. Dan berakhir wa akhiruha thulu'il fajri lailatin nahar. Dan berakhir pada saat terbit fajar dari malam hari kurban. Jadi tidak boleh lagi. Jadi kalau sudah malam hari raya terbit fajar, maka tidak boleh lagi berniat karena itu sudah masuk hari raya. Wa baqiyal arkan, dan yang rukun-rukunnya lagi yaitu wukuf bi Arafah. Nah, ini rukun juga, wukuf bi Arafah. Lah, berhenti di padang Arafah. Wa tawaful ibadah, dan tawaf rukun. Ini tawafnya bukan tawaf gudum, bukan tawaf wada, tetapi tawaf ifadah. Ini tawaf hukumnya wajib. Begitu pula wasa'i, sa'i lari-lari kecil. Begitu pula wal khalqu awit taksir, menggunting ataupun mencukur habis. Diwajibkan mencukur atau cuman menggunting sebagian daripada rambut. Nah, itu rukun-rukunnya. Berbeda dengan rukun haji, berbeda dengan rukun umrah. Sedangkan rukun umrah wa arkanul umrah wa hiya arkanul hajj illal wukuf. Kalau nya rukun umrah itu sama seperti rukun haji kecuali wukuf di Arafah. Tidak ada di umrah, falaisa minha. Wa yajibu lit tawaf satrul aurah, dan wajib ketika tawaf tadi, tawaf ibadah, tawaf yang lainnya itu dalam keadaan menutup aurat. Wat taharah, begitu pula dalam keadaan bersuci. Maka tidak sah hukumnya tawaf kalau pian sedang dalam keadaan berhadas kecil, apalagi berhadas besar, karena harus bersuci. Minal hadasain wa minan najasah, daripada hadas kecil, hadas besar, dan juga daripada najis. Karena tawaf posisinya sama seperti sholat, cuman yang membedakan boleh berbicara dan bergerak-gerak bebas tawaf, tetapi syarat yang lainnya hampir sama. Harus suci daripada hadas besar, harus suci daripada hadas kecil, harus suci daripada najis di badan, di pakaian, dan di tempat ia melaksanakan tawaf tersebut. Wa ayyakuna sab'a tawfatin fi masjidi wa baitu ayyasarihi wa huwa khariju anhu. Lah, dan berkeliling 7 putaran di luar Ka'bah. Makanya tidak boleh dihitung tidak sah apa namanya bidding Ka'bah itu apa namanya? Kadi ingat lah. Ka'bah itu kan ada biddingnya sedikit lah, ada biddingnya. Nah, itu tidak sah kalau nyepian berjajak di situ tadi. Pian tawaf mengulilingi tadi berjajak di biddingnya saja deh. Ada kan biddingnya sedikit lah. Nah, ada biddingnya. Atau masuk Hijr Ismail. Hijr Ismail ada kan yang dilingkali. Karena itu semua dihitung Ka'bah. Tidak sah tawaf seseorang harus tawaf itu di luar daripada Ka'bah. Kalau nya bidding tadi dihitung Ka'bah. Kalau Hijr Ismail tadi dihitung Ka'bah. Ada kan yang itu. Nah, itu tuh Ka'bah. Jadi dulu di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum zaman beliau menjadi seorang nabi, sebelum beliau diutus menjadi nabi, Ka'bah itu pernah hancur dan direnovasi. Jadi mereka, orang-orang Quraisy itu mengumpulkan uang yang betul-betul halal.
Ini belum zaman kenabian lagilah, belum Islam datang. Mereka sudah mengenal halal dan haram. Mereka mengumpulkan uang yang betul-betul halal untuk merenovasi Ka'bah. Karena yang terkumpul tidak mencukupi, akhirnya yang tersisa itu tidak dibangun. Jadi mereka membangun itu betul-betul daripada yang halal. Jadi yang tersisa itu ya Ka'bah juga. Maka bila nyepian tawaf masuk situ tadi, nah ini dihitung tidak sah tawaf putaran tersebut. Kenapa? Karena syarat tawaf itu harus di luar daripada Ka'bah. Harus di luar daripada Ka'bah. 7 putaran di luar Ka'bah, dan Ka'bah berada di sebelah kiri. Lah di sebelah kiri. Berarti putarannya itu berbalik daripada arah jarum jam. Lah, jarum jam kemana? Sana. Nah, ini berbalik ke sana. Nah, berbalik. Wa yajibu ayyakuna sa'yu sab'an wa ba'da tawafin. Dan wajib pula untuk melakukan sa'i, yaitu berlari-lari kecil sebanyak 7 kali ba'da tawafin, setelah melakukan tawaf. Jadi kalau sudah melakukan tawaf, maka diwajibkan pula orang yang umrah dan haji sa'i. Wa ayyabda'u bis-safa wa yahtimu bil marwah. Dimulai daripada bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah. Dari Safa ke Marwah dihitung sekali. Kadusa bebulik pulang pian. Lah, dari Safa ke Marwah sekali. Dari Marwah ke Safa dihitung 2 kali. Begitu seterusnya. Jangan bebulik. Amun bebulik hitungannya 14 kali. Manggah pian lah. Ah, manggah. Wa wajibul haj, sedangkan kewajiban. Kalau tadi rukun, rukun haji dan umrah. Sedangkan kewajibannya, kewajiban haj, wajib-wajib haji ialah al-ihram minal mikat. Wajib ihram itu dimulai daripada mikat. Tentukan pada masa waktu tertentu. Jadi mikat, jadi ada tempat-tempatnya. Kadang-kadang kalau kita sembarangan memasang ihram tadi, niat tadi lah, harus di tempat-tempat yang tertentu. Indonesia dari sebelah mana, maka mikatnya ini. Dari Yaman dari sebelah mana, mikatnya ini. Dari Suria, dari negeri Syam, mikatnya ini. Mikatnya ini ada mikatnya masing-masing. Nah. Wal mabidu bi Muzdalifah lailatan nahar. Nah, ini kewajiban bukan rukun. Yaitu bermalam di Muzdalifah. Lah. Jadi mikat tadi tempat yang ditentukan Mekah untuk orang yang berdiam diri di Mekah, Dzulhulaifah untuk orang yang datang dari arah Madinah, itu Dzulhulaifah dan sejajar dengannya. Juhfah atau apa tuh? Untuk orang yang datang dari Syam, Mesir dan sejajar dengan keduanya. Yalamlam untuk orang yang datang dari Yaman, Indonesia dan sejajar dengan keduanya. Karnul Manazil untuk orang yang datang dari Hijaz dan sejajar dengannya. Dan Datu Irqin untuk orang yang datang dari Irak yang sejajar dengannya. Nah, itu mikat-mikatnya. Insyaallah biar dapat aja kena. Enggak usah dibingungkan. Memang ini pelajaran lah, bab masalah fikih yang mana sering membingungkan. Kenapa? Kita belum mengerjakannya. Sama ini bab nikah itu kadang bingung juga, gimana kalau sudah nikah ini. Tapi kalau sudah nikah insya Allah aman aja. Aman aja. Apalagi yang baru nikah 1-2 kali, itu sudah aman aja lagi sudah. Wal mabitu layali tasyrik Mina. Jadi mabit di Muzdalifah lailatan nahar. Menginap di Muzdalifah di malam hari raya. Malam hari raya. Dan mabit di Mina, menginap di Mina, bermalam di Mina itu pada malam-malam hari tasyrik 11, 12, 13. Lah, malam ke-11, malam ke-12, malam ke-13. Berikutnya kewajiban lagi waramyu wa tawaful wada. Melempar jumrah yang 3 itu dan tawaf wada. Lalu apa bedanya antara rukun dan wajib? Kalaunya rukun tidak dikerjakan bisa tidak sah. Sedangkan kalau kewajiban tertinggalkan nanti ada bayarnya, damnya lah. Wa amma sunan fa kullu ma siwal arkan wal wajibat
paman taraka ruknan lam yasihha hajjahu. Adapun sunnah-sunnah haji adalah setiap sesuatu selain daripada rukun dan kewajiban haji. Barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun haji, maka tidak sah hajinya, maka wajib diqadha. Artinya tahun depan harus diusahakan untuk melaksanakan haji lagi kalau ketinggalan rukun. Wala yahillu min ihramihi hatta ya'ti bihi. Lah. Barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun haji, maka tidak sah hajinya dan ihramnya, niatnya tidak dianggap sehingga dia datang kembali untuk melaksanakan ibadah haji. Lah. Wala yajburuhu damun wala gairuhu. Dia dan tidak ada denda dan selainnya. Tapi kalau ketinggalan kewajiban haji, maka wajib untuk bayar dam. Wasalah satun minal arkan la taputu bihi mada mahayyan. Ada tiga rukun haji yang tidak hilang selama dia masih hidup. Wahiyat tawab, wasayu wal khalqu, yaitu tawab, sa'i dan bercukur. Wa man taraka sa'yan minal wajibat sah hajuhu walazimahu damun. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari wajib-wajib haji, maka hajinya sah dan wajib bayar denda. Lah, makanya ada orang yang dulu datang ke haji, apa dulu datang ke tanah haram, lalu ketika sudah dimulai ritual ibadah haji, dia tidak bisa mengambil mikat lagi. Akhirnya dia mikat dari tempat dia berada. Maka orang ini meninggalkan kewajiban haji namanya. Kewajiban haji. Maka orang ini wajib membayar dam. Kalau tidak mau bayar, maka puasa gantinya. Puasa di sana 3 hari dan di kampung halaman 7 hari. Sedikit lagi lah. Jadi kalau yang ketinggalan kewajiban haji tadi, apa sajalah, memakai ihram, mikat lah tadi. Nah, itu tadi, maka sah hajinya tetapi wajib bayar dam. Wa alaihi ismun illam yu'dar. Dan baginya berdosa, ia mendapat dosa apabila tidak ada uzur, kedada halangan meninggalkan, maka dosa baginya. Wa man taraka syai'an minal sunan fala sai'a alaih walakin taputuhul fadilah. Dan barang siapa yang meninggalkan sunnah-sunnah haji, maka tidak apa-apa baginya, tetapi dia tidak mendapat keutamaan ibadah haji. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa yahrumu satrul ra'sir rajul wa wajhil mar'ati. Wallahu a'lam.